Pemirsa, pemerintah akan memperjelas status penggunaan cantrang sebagai alat tangkap nelayan. Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, apapun kebijakan yang nantinya diambil pemerintah akan bertujuan untuk meningkatkan ekspor ikan dan hasil laut. Ya, seperti Anda dengar, instruksi Presiden itu ialah untuk meningkatkan ekspor ikan dan hasil laut. Artinya meningkatkan produktivitas. Karena itulah cantrang ini kan sudah dua kali diperpanjang kan. Jadi kita lihat besok kebijakannya mungkin bagaimana pembicaraannya nanti besok setelah tokoh-tokoh nelayan itu bertemu dengan Presiden. Arahnya mungkin akan dibatalkan nggak sih Pak? Saya tidak tahu, belum tahu. Tapi intinya tujuannya ialah meningkatkan ekspor hasil perikanan itu.